Jamaluddin ambil apa situ, Pak? Ambil kaos dari Pak Jamaluddin. Nah, Pak tahu di situ gimana, Pak? Disembunyikan sama Ultraman. Tahunya dari mana tadi? Dari TikTok, Pak. Mana sih, Pak, masyarakat? Sangat bagus sekali, Pak. Sangat bagus sekali. Bagus sekali bagaimana? Bagus sekali, hanya secara unik sekali gitu. Baru kali ini atau bagaimana, Pak? Baru kali ini saya dapatkan cara-cara menggunakan kaos hari ini. Tidak usah pakai kiri, tidak usah. Terus? Oke. Kayaknya kasih Ultraman. Kasih. Atribut Ultraman untuk kampanyenya, Mas. Yang pertama, kita ingin berkreativitas. Karena apa? Kita ingin dikenal dan kita ingin nama kita benar-benar menjadi nama yang diingat oleh masyarakat, supaya nama Jamaluddin Malik ini melekat di hati masyarakat. Dan kenapa saya pakai foto Ultraman di baliho saya, karena di pemilu tahun ini di kertas suara tidak akan ada ditemukan foto. Jadi nanti di kertas suara hanya ada nama dan nomor urut saja, tidak ada fotonya. Maka dari itu strategi marketing yang kami lakukan untuk mengenalkan Jamaluddin Malik ke masyarakat dan membuat politik ini mempunyai warna yang berbeda, membuat politik ini menjadi sesuatu hal yang tidak menjenuhkan, menjadi menggembirakan, menjadi asik. Ini dengan maskot Ultraman ini. Jadi maskot ini nanti akan berkeliling juga mengikuti saya untuk berkampanye. Kenapa? Ini sesuatu hal yang pasti akan dilihat orang, karena Ultraman ini adalah tokoh yang waktu kecil saya dan penggemar-penggemar Ultraman, saya yakin sekarang ini sudah pada punya anak dan mempunyai hak pilih. Jadi yang kita desain ya, caleg gemoy, karena berat badan saya ini 90, nomor urut 5 for DPR RI Jamaluddin Malik dari Partai Golkar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.